Hola, gengs. Gengs. Selamat malam, gengs. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka, tentunya suka-suka saya. Kita akan bikin kopi, tapi sekalian saya membahas kopi yang saya roasting ya. Karena kayaknya nggak, istilahnya apa ya, nggak afdol kalau udah capek-capek membeli kopi dan nggak kita bahas. Kalau kalian lihat postingan saya di beberapa minggu lalu, saya ngerosting Tipika Puntang dari salah satu random petani di Tokopedia. Karena saya kangen banget dengan kopi-kopi style Jawa Barat yang gox gitu ya, karena the latest saya minum tuh kopi Jawa Barat Tipika Puntang dari Onward. Nah, tapi kalau buat saya, entah kenapa, kalian bisa lihat postingannya, saya sortir ulang dan lain-lainnya, saya ada sedikit ketidakpuasan terhadap kopi yang saya, sorry ya, kopi yang saya roasting. Oke, kita tutup. Tapi secara aroma nih buat saya memang oke. Secara aroma ya. Dan ini kalau kalian lihat, saya memang bikin espresso roast nih, aromanya sangat fruity, something agak peach gitu lah ya, sweet fruity. Nah, ini saya bolak-balik di batch yang satu, saya bolak-balik menggunakan espresso. Enak untuk espressonya. Nah, tapi yang problem itu adalah saya coba di style filternya ini. Ini aromanya emang enak. Ini serius, jujur. Kalau secara aroma amazing, natural ya. Tapi sayangnya, teman-teman. Sorry, kenapa sih? Oh, ketinggian. Sayangnya, secara rasa untuk filter terlalu biasa aja sih, bukan yang amazing, bombastis ya, sayang banget sih. Mungkin saya salah roasting, tapi biasanya kalau bean Jawa Barat 2 terakhir yang saya brew untuk filter memang agak kurang menantang ya, si Mang Layang sama si Puntang. Mungkin saya mesti nyari source yang lebih dari ini kali ya, dari prosesor yang udah punya nama. Tapi nanti aja, karena stok saya lagi mencukupi untuk bin-bin lainnya. Kita akan coba nanti, saya akan nyari bin dari prosesor Puntang, Gunung Puntang. Mungkin itu yang lebih menarik ya. Kita akan coba aja nanti. Tapi nanti aja. Sekarang saya akan sedikit membahas. Ini emang enak. Ini dibikin espresso, dibikin latte base, dibikin hot latte, es kopi susu, ini amazing. Nah, tapi kalau dibikin yang filter memberikan sensasi rasa amazing, ini saya coba, memang enak buat espresso, tapi saya coba yang ini buat filter lebih secara warna tuh lebih bright sebenarnya. Tapi ternyata enak. Di kategori yang bisa diminum, tapi buat saya untuk Jawa Barat ini masih kurang dikit lah. Ini aroma sebenarnya enak banget sih. Sayang. Oke. Kita akan bikin hot latte aja. Kayak nanti saya akan jelasin, bukan jelasin. Saya akan kasih tahu sedikit seperti apa aromanya. Thank you.
Untungnya nih grinder udah saya upgrade ya si burnya. Jadi lumayan apa lumayan ngebantu, kalau nggak di-upgrade nggak akan bisa kayaknya. Tadinya saya mau kepikiran beli si apa is namanya? Sorry. Si apa grindernya DF ya. Cuman setelah saya pikir-pikir, ini kan udah saya upgrade ya. Ternyata saya coba oh bisa bisa dipakai ternyata ya si VMA-nya. Lumayan sih upgrade ini. Upgrade si burnya mahal lah. Kalau saya tuh kategorinya mahal. Saya aiming di more less ya. Bro, planning kali bro. Mari kita coba. Mencong. Ngaco. Oke lah. Kurang lebih kayak gitu. Ngaco-ngaco dikit. Oke lah bro. Nah, ini latte art abstrak. Kita akan cobain rasanya. Tuntang latte. Hot latte. Emang dibikin espresso, dibikin hot latte emang amazing banget sih, super sweet. Yes, mau coba? Ya, sudah lihat.
Udah sering kali mencoba. Nih, untang latte. Gimana deh? Aku bikinnya how? Enak. Oke. Jadi, gengs, catatan sedikit mungkin kalau petaninya nonton, memang saya dibilangnya waktu itu dia bilang memang panen pertama mungkin dia bilang jadi hasilnya kurang maksimal. Tapi semoga lah ya dia melihat ini dan bisa menjadi sebuah evaluasi baik-baik dari sisi sortiran ataupun dari sisi panennya mungkin ya. Panennya juga kelihatan agak acak-adut, semoga dia panennya cherry all semua dan menjualnya dengan secara jujur dari awal. Jadi kalau dibilang, kalau ditanya misalkan ini panennya gimana nilainya, make sure aja karena jujur itu mahal, gengs. Semoga petani-petani lain juga bisa semakin banyak belajar untuk jujur. Kalau dari awal dibilang bin-nya memang agak berantakan nih dan panen pertama, jadi kemungkinan agak kurang semudah dan lain-lainnya. Sementara saya ngelihatnya based on gambar yang dipajang. Oke, okay. So, okay lah. Namanya juga ala-ala selalu selalu mendapatkan pengalaman yang baik. Selalu ada aja yang buruk dan yang buruk itu selalu jadi pelajaran buat kita dan pelajaran juga buat yang seller dan pelajaran buat kita semua. Semoga terus mengalami perkembangan yang lebih baik teman-teman petani di Jawa Barat. Walaupun sebenarnya udah banyak yang kategorinya udah oke sih sebenarnya, kayak Sarekat, Frinsa, petani atau prosesor lah tepatnya mungkin. Kalau pure petani masih banyak yang dalam tahap ikutan tren, tapi kalau prosesor harusnya udah lebih paham lah ya, karena dia lebih paham kualitas. Kadang orang bilang orang kota so tahu soal kualitas mungkin, tapi kita open sebenarnya, semua harusnya open terhadap segala masukan teman-teman. Nggak harus langsung so tahu bang, tapi ya mungkin dari sini kita bisa belajar sesuatu. Oke, selesailah. Saya nggak perlu membahas dari sisi filter brew saya karena memang tinggal dikit. Saya pikir kayaknya nggak ada salahnya saya bikin obrolannya ringan-ringan, tipis-tipis. Oke, ciao guys. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus, semangat terus.